Shall love Muhammad, his dreams dry totally. We love him the mercy. Ya bagi fatwa ibu bapa Nabi Muhammad SAW dalam neraka. Apa cakap bersama Nabi Muhammad SAW apabila jumpa Nabi pada hari kiamat? Apa cakap bersama Allah? Ajra'ukum ala al-fatwa, ajra'ukum ala al-nar. Quran, berani bagi fatwa, berani masuk neraka. Ya Allah, malu dengan manusia, tak malu dengan Allah? Takut bersama manusia, tak takut kepada Allah? Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Rejab yang mulia ini. Saya sudah jumpa seorang sebelum beberapa bulan. Saya dengar dia bagi fatwa. Dia bagi fatwa ibu bapa Nabi Muhammad SAW dalam neraka. Saya betul, saya tak dengar dan tak baca buku dia. Tapi saya dengar dari beberapa orang. Lepas tu, saya dapat satu peluang jumpa dia. Saya cakap dengan dia, ustaz, kamu betul cakap dalam TV sebelum 5 bulan ibu bapa Nabi Muhammad SAW di neraka. Dia kata, ya betul, saya sekarang rasa sedih. Lepas tu, alhamdulillah dia sudah faham. Bagi-bagi dalil, bagi-bagi memang saya betul sudah berapa orang bagi nasihat saya. Saya kata, okey ustaz, sudah bagi tahu orang, kamu sudah tarik balik fatwa ini. Dia kata, tak. Saya kata, sudah buat buku. Seperti buku yang kamu buat ibu bapa Nabi di neraka. Dia kata, juga saya tak buat. Saya kata, mana? Mesti minta dalam dari TV yang kamu masuk dalamnya. Mereka kasih kamu sebab kamu orang bukan biasa di sini. Masuk terus. Dia kata, ustaz, berat. Tak boleh, berat sangat. Kenapa berat? Dia kata, nanti saya takut orang tak yakin dengan saya. Semua fatwa saya yang dulu-dulu, ini ta'assub, tak baik, haram. Apa cakap bersama Nabi Muhammad SAW apabila jumpa Nabi pada hari kiamat? Apa cakap bersama Allah? Aku ditanya pada hari kiamat, ini hisab. Pada hari kiamat, semua kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Umur dunia sementara sahaja. Makna ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 22, inna syarrad dawabi 'inda Allah as-summul bukum alladhina la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala siapakah? Makhluk yang paling jahat. Iblis, syaitan, tata. Bukan. Memang dia biasa, dia biasa. Tapi ada lagi makhluk yang lain lebih jahat. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang pakai lagi bisu. Bisu lagi, pakai bisu. Ini bukan betul dia tak boleh cakap, dia boleh cakap. Tafsir ayat ini sebab sekarang kita ikut tafsir makna yang zahir. Jangan tafsir ini pakai tak nak dengar yang benaran. Benar dia tak nak dengar. Tak nak cakap yang betul. Ini makna tafsir ayat. Dia boleh cakap. Boleh dengar. Tapi tak nak dengar yang baik, yang benar. Tak nak cakap yang. Kalau dia buat salah, dia berat bagi maaf. Atau tarik balik fatwa itu. Atau berat. Ini makhluk yang paling jahat. Ini bukan dari saya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran. Makna ini mesti kita rendah diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah bukan mainan. Bukan mainan. Fatwa bukan senang. Sekarang macam-macam boleh bagi fatwa. Zaman ini walaupun tuan Google atau apa. Tuan Google kalau nak boleh tanya dia, tuan apa hukum ini? Google bagi kamu fatwa. Tuan Facebook juga tanya, dia kasih kamu fatwa. Ini bukan main. Haram. Ajra'ukum 'ala al-fatwa, ajra'ukum 'ala an-nar. Orang berani bagi fatwa, berani masuk neraka. Bukan senang. Ini apa nama? Ada ulama kata alamatul iman. Dengarlah. Alamatul iman qabulul haqq min ayyi ahad. Tanda iman ialah menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja, walaupun dari orang gila. Orang gila kalau dia bagi kamu satu faedah betul-betul, terimalah. Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar,
Mahar, mahar perempuan. Kalau orang nak kahwin, mahar tinggi. Ini subhanallah, maha suci Allah. Semua masalah yang di zaman ini sudah ada sepertinya di zaman. Zaman dulu, zaman Nabi dan zaman. Dan zaman sahabat. Bukan zaman sekarang, oh, nak kahwin bila kahwin, nak kumpul duit berapa, berapa ribu-ribu. Perempuan sudah mahal, macam kereta Ferrari. Ah, betul. Mahal tinggi, tak boleh kahwin, tak mampu. Zaman Sayyidina Umar sudah ada. Sudah ada perempuan seperti kereta Ferrari juga. Tapi lepas itu orang cakap, orang muda, wahai Amirul Mukminin, kita tak mampu kahwin. Tak mampu kahwin. Kenapa? Mahar tinggi. Sayyidina Umar kata, okey lah. Saya menetapkan mahar, harga. Tak boleh lebih. Boleh bawa tapi lebih tak boleh. Okey. Lepas itu Sayyidina Umar lepas salat asar, naik mimbar. Lepas itu dia kata, aku dengar mahar sudah tinggi. Tapi saya sekarang nak menetapkan harga. Jangan orang lebih lepas itu. Jangan. Sesiapa yang lebih, nanti semua orang kenal saya. Mana yang tak kenal Umar bin Khattab? Walaupun Iblis kenal dia. Betul, dia mari satu jalan. Iblis jalan lain. Tapi lepas itu, ini agama bukan main. Satu perempuan bangun. Satu perempuan pandai. Juga bukan zaman ini sahaja perempuan yang pandai. Zaman dulu ada perempuan yang pandai. Bukan terkejut kenapa perempuan zaman ini pandai sangat. Zaman dulu ada perempuan yang berani yang bandai juga. Dia bangun. Dia kata, wahai Amirul Mu'minin, inna Allah qala fil Qur'an, wa ataitum ihdahunna qintaran, fala ta'khudu minhu syai'a. Dalam surah An-Nisa. Kalau wa ataitum, dan kamu semua bagi satu perempuan harta yang banyak seperti bukit. Seperti bukit. Mahar. Seperti bukit. Fala ta'khudu minhu syai'a. Maka janganlah ambil walaupun sikit sahaja. Allah sudah kata, kalau orang kasih lebih, kenapa Umar nak tetapkan harga? Lepas itu Umar tengok di bawah. Dia kata, perempuan benar, Umar salah. Subhanallah, Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin Umar. Yang keras. Dia kata, betul. Asabat imra'ah wa akhta'a Umar. Perempuan benar, betul, dan Umar yang salah, minta maaf teruslah. Yang nak bagi mahar banyak-banyak, yang nak habis buat apa? Quran ini. Tapi sekarang mana yang boleh jadi seperti Umar? Bagi fatwa ini salah. Bagaimana saya malu? Saya nak, ya Allah, malu dengan manusia, tak malu dengan Allah? Takut bersama manusia, tak takut kepada Allah? Ini sekejap sahaja hari ini. Hari ini hari baru, esok baru lagi. Ini makna ini berlalu cepat. Jangan menerima yang benar walaupun dari orang gila. Kalau benar, ambillah. Jangan ta'assub. Saya kenal Ribatul Quran ini melalui kawan. Dia ada ajak saya untuk join kelas tafsir lah mula-mulanya. Dan first kali join, okey, rasa macam biasa-biasa je dulu mula-mula tu. Lepas tu, lepas 2-3 kali datang, rasa macam nak lagi datang ke kelas ni. Dan alhamdulillah, selepas hampir 2 bulan, saya masih lagi mengikuti kelas Ustaz Habib Abdullah. Special ni sebab dia orang Arab, tapi dia boleh cakap bahasa Melayu, boleh dikatakan fasih lah. Kita faham lah apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan. Dan ialah dia dari keturunan Rasulullah, dan kita harap apa ilmu-ilmu yang kita dapat ni ilmu yang berkat lah. Apa yang diamalkan Rasulullah, kita dapat amalkan juga. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Rejab yang mulia ini. Semoga dengan dalam bulan Rejab ini kita akan menambahkan lagi ibadat-ibadat kita, dan semoga ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.